Selamat malam semuanya. Nama gue Acho. Kita tuh harus nyoblos ya, karena kalau misalnya kita nggak nyoblos, kita nanti nggak bisa bikin nggak ada yang berubah dari tahun kemarin ya. Cuman jangan sampai salah nyoblos, karena anggota dewan yang akan lu pilih, si caleg-caleg itu nantinya akan bikin undang-undang, bukan onde-onde. Ya, undang-undang. Kalau onde-onde mah siapa aja bisa lu pilih. Masalah ini bikin undang-undang gitu. Kalau misalnya dia salah bikin undang-undang atau peraturan, ntar suka kelakuannya macam-macam kayak kemarin. Gue baca berita, anggota DPR itu sampai ngeluarin duit 1,3 miliar untuk bikin apa? Kalender. Bikin kalender 1,3 miliar. Kalau misalnya dibeliin kuaci, ya. Itu satu RT bisa sariawan. Banyak banget. 1,3 miliar dia beliin kalender. Gue bertanya-tanya, ini kalender macam apa yang harganya 1,3 miliar? Jangan-jangan isinya tanggal merah semua nih. Ya, jadi itu yang bikin dia istimewa. Padahal kan bikin tanggal merah tuh susah. Tanggal merah kan terbatas. Terus tanggal-tanggal yang tadinya bukan tanggal merah dijadiin tanggal merah. Setelah hari ibu. Hari ibu tuh kan gak tanggal merah ya, tapi diperingatin. Ntar dibikin tanggal merah. Terus, wah masih kurang nih. Hari bapak, hari om, hari sepupunya om, terus hari eyang kakung, hari sepupunya eyang kakung gitu. Wah panjang banget jadinya gitu. Eyang kakung lagi nyepi, ketemu lagi. Temu sama si Kartini. Jadi banyak banget gitu tanggal merahnya. Mungkin itu yang bikin mahal 1,3 miliar ya. Ada juga gue lihat artis. Artis nyalek. Gue lihat alasannya dia nyalek apa? Karena dia pengen belajar politik. Lah, lu kalau mau belajar mah bimbel. Jangan jadi caleg gitu kan. Kan bahaya, lu baru belajar udah memimpin kita, udah mau mewakilin kita. Itu sama aja kayak misalnya lu kalau ke rumah sakit, lu lagi mau operasi usus buntu, terus lu nanya sama susternya, "Suster, mana dokter yang mau ngoperasi?" "Tuh ada anak lagi mau PKL." Pakai usus lu aja. Oke, selamat malam saya.